Hey. Kan aku dah kata tadi kaum perempuan kena duduk elok-elok, tutup-tutup, tak boleh tayang-tayang. Walaupun hamba dah tutup sana sini pun tak boleh nak tayang juga. Serupa saja. Faham tak? Amboi. Berapa kali orang nak pesan? Duduk elok-elok. Dengan aku ni punya tak ada kerja, boring, merapu kan. Hari Senin ni nak makan breakfast English style tu. Dah siap-siap hidang dah. Nanti kacang mai boleh bubur. Oi. Ini punya bahan-bahannya. Tak lah, inilah aku namanya. Perangan tak sudah. Oi, aku ada cerita best tau. Tengah-tengah duk dibaca DM ni dah nak kena goreng ketam pula dah. Ya Allah, lawaknya sungguhlah. Hai. Nanti saya bagi aku habis goreng ketam ni dulu. Dalam pada tu ada orang main hantar. Allah, sedapnya tantai ni bau mi dalam tupperware bertutup dengan bau cabai sedapnya. Terima kasih siapalah hantar ni. Alhamdulillah. Memang hari ni aku tak mau masak. Ingat nak makan nasi putih dengan ketan goreng nak tomeh cabai ni sakit. Lepas tu nak buat cucuk udang sikit kat rumah. Abang dia punya buka puasa dia tak makan ketam. Lepas tu dah tiba-tiba aku terbuka DM ni. Ya Allah, Tuhan ku, seronoknya. Rasa macam ya Allah, suci bersih daripada dosa. Minyak bekas goreng ketam tu apa guna untuk tomeh cabai. Lepas tu kita akan rum masuk ketam tu. Macam sedap je. Arigos. La porpo. Patakunsi. Ending time. Cerita dia lagu ni. Rupa-rupanya kakak yang pakai kelentung-kelentang kasut tu follower friend kita juga. Tak apalah, aku ni dah jumpa dengan kakak tu di PDM. Masalahnya, takkanlah semua orang yang aku jumpa tu follow aku. Faham tak masuk ke di sini? Ha, aku dah ingat macam takkanlah lah. Apa gila ke, takkanlah setiap orang yang selisih tu follower kan? Pi jadi follower pula dalam tu, follower tegar pula tu. Ya Allah, ya hai. Ikatlah pinggan ni mah. Nanti kita pergi London beli lagi lah tambah. Dah bunyi azan.